بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، dengan memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla, kita akan kembali membahas kitab Fathul Qarib dalam fiqih bermadzhab Syafi'i, pertemuan ke-6. Kita akan membahas air najis yang merupakan macam keempat dari macam air dalam mazhab. Ya. Ma'un najis, ya, air najis. Kita perlu mengetahui beberapa hukum berkaitan dengan air najis. Dalam matan Abi Suja'nya dikatakan, wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar wal qullatani 500 ritlin Baghdadi taqriban fil asah. Artinya adalah air najis adalah alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain, yaitu air yang terkena padanya suatu najis dan kondisinya dia kurang dari 2 qullah, kan, kurang ukurannya dari 2 qullah. 2 qullah itu kalau diliterin sekarang sekitar 270 liter air, itu 2 qullah, ya. Atau versi kedua, air najis itu au kana qullataini fataghayyar, atau air tersebut sudah mencapai 2 qullah fataghayyar, tapi kemudian berubah air tersebut karena terkena najis. Kalau misalnya di bawah 2 qullah, ukuran liter di bawah 270 liter kena najis, berubah, tapi berubahnya hanya sedikit, maksudnya di beberapa sisi saja, maka tidak disebut dua qullah. Di bawah 2 qullah berubah, maka semuanya bisa menjadi najis. Tapi kalau di atas 2 qullah, maka kalau kena najis tapi nggak berubah kecuali sedikit saja, maka kalau di atas 2 qullah, di atas 270 liter maka tidak najis. Kecuali kalau sudah di atas 270 liter tapi tetap berubah semuanya, maka ini baru najis. Nanti kita rinci insya Allah. 2 qullah itu 500 ritel Baghdadi, sekitar itu ya. Yang dimaknai kalau di literan kita, ini ritel bukan liter, beda. Liter sini ada lagi, 270 liter kira-kira. Ya. Kita akan baca insya Allah matan Fathul Qaribnya. Wal qismur rabi'u ma'un najis ay mutanajjis wa huwa qisman. Al qismur rabi', bagian yang keempat dari air-air yang dari air-air macam air dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama ada air tahur, suci, menyucikan dan penggunaannya tidak makruh. Yang kedua ada air tahur tapi penggunaannya makruh seperti air musyammas. Waktu itu kita udah bahas tuh. Air yang kepanasan karena matahari gitu. Dengan wadah yang bisa diubah, maksudnya bisa dibentuk-bentuk, dan di negeri yang panas, ya begitu. Yang ketiga adalah air suci, ma'un tahir. Ya.
dia bisa berupa air yang berubah wujudnya karena tercampur terlarutkan dengan benda suci seperti kopi, teh, celup, kemasukan susu, kemasukan oralit, kemasukan garam, ya, atau air musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i itu dia suci tapi tidak bisa menyucikan dengan syarat-syaratnya, kan air musta'mal sudah kita bahas. Sekarang yang keempat, air najis, yakni air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis. Kan air pada asalnya enggak najis, tapi ketika sudah terkena najis maka berubah dia hukumnya. Wa huwa qisman, dan air semacam ini terbagi menjadi dua macam. Macam pertama qalil. Nah, wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla, wa huwa ay wal hal annahu ma'un dunal qullatain. Macam air najis yang pertama adalah air najis, air yang qalil. Qalil, qalil itu air sedikit. Yang namanya air ma' atau al-ma'ul qalil, air yang sedikit dalam mazhab Syafi'i itu ukurannya di bawah 2 qullah. Apapun air yang ukurannya atau literannya di bawah 2 qullah maka disebut sedikit. Kalau misalnya di dekat masjid, ya buat tempat wudhu ada kolah atau ada bak, ada penampungan air, volumenya tidak sampai 270 liter, maka itu tergolong al-ma al-qalil, air sedikit dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi batasannya itu segitu. Di bawah 270 liter dikategorikan air sedikit, di atas 270 liter dikategorikan air banyak. Gitu. Ya. Wa huwa alladhi halat fihi najasa. Air sedikit yang terkena pada air sedikit itu suatu najis. Nah, ini memang agak repot nih. Ya. Yang pernah kita ceritakan kan, tahu kalau di sawah, pematangan sawah kadang-kadang ada belumbang atau ada genangan air. Ya, dibuat oleh petani lumayan gede gitu buat cuci pacul, cuci kaki, cuci apa gitu kan. Dia memang mengalir cuman sedikit. Dia ada mata airnya kecil gitu, nanti tersalurkan sedikit ke selokan atau ke sungai atau apa. Kita tanya, ini kira-kira di bawah 270 liter atau di atas 700 liter? Biasanya di bawah 270 liter karena bukan kolam. Karena bukan balong, bukan, ya, dia cuma genangan doang. Kalau ada yang buang air besar di situ manusia, nah itu masalahnya, ya, itu, ya, belumbang diameternya seberapa gitu kan? Kalau diukur-ukur nih airnya, jumlah airnya itu nggak sampai 270 liter nih. Maka kemudian ada orang yang buang air besar di situ. Dia termasuk air qalil atau kathir? Sedikit atau banyak, Pak? Sedikit. Nah, kalau misalnya sedikit tuh air tergolong 270, di bawah 270 liter, terkena padanya suatu najis, kotoran manusia. Taghayyara amla, baik air itu berubah atau tidak, terserah. Yang penting kemasukan najis. Ya, wa huwa ay wal hal annahuma, keadaannya dia air yang dunal qullatain, kurang dari 2 qullah, kurang dari 270 liter air sedikit. Maka yang seperti ini hukumnya jadi najis dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Antum punya bak mandi misalnya kan? Atau tempat penampungan air. Malam-malam tikus iseng lewat situ, kecemplung, naik nggak bisa. Akhirnya olahraga terus di air itu, mati habis itu. Sebelum mati lah, misal jangan mati dulu. Antum nemuin tikus itu masih gelagapan, belum mati. Ya, pertanyaannya, Pak.
pertanyaannya. Jadi di bak tadi tikusnya udah jatuh ke air, dia gelagapan berenang mau naik ke atas nggak bisa-bisa, tapi belum mati. Apa hukum air tersebut najis atau masih suci? Airnya nggak sampai 70 liter loh, masih suci. Kenapa masih suci? Karena bukan makai, masih hidup. Pertanyaannya, tikus itu najis atau tidak? Ayo, ayo Pak, gimana? Kan biasa hidup sama tikus, Pak. Maksudnya sedikit-sedikit. Maksudnya sekitar kita tikus itu sesuatu yang tidak najis. Betul, tidak najis. Kenapa? Mirip dengan kucing. Rasulullah SAW mengatakan kucing itu tidak najis, suci. Innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu sering binatang yang sering tawaf di sekitar kalian, sering mengelilingi. Maksudnya binatang yang biasa di sekeliling kita itu tidak akan najis, kecuali kalau tikus itu memang bawa najis. Tikus wirok kan itu, kalau misalnya tikus wirok yang baru dari got basah kuyup, nah itu kan potensi najis kan Pak. Nah sekarang lihat tikusnya, oh tikusnya ini biasa, nggak dari got. Maksudnya kita nggak tahu dari got atau enggak ya, dia nggak bilang dan nggak kelihatan gitu kan, truk gitu kan, berenang. Maka dalam posisi ini apakah air tersebut najis? Tidak ya. Kenapa? Karena kemasukan binatang yang tidak najis, ya kan? Beda kalau kemasukannya kemasukan apa? Kemasukan anjing misalnya. Ada gitu kolam kemasukan anjing. Ya. Atau kemasukan babi yang dalam mazhab disebut najis. Tapi ini tikus dia. Ya, antum naikin tuh tikus. Jangan dibunuh di air. Kalau antum tembak kemudian mati dia di air, atau anda pukulin tuh tikus mati di air, maka seketika air berubah menjadi najis. Kenapa? Karena tikus, tikus itu bangkai. Oke? Okay? Gitu Pak ya. Baik tikus nying-nying maupun tikus werok, tikus got, tikus gede. Ya. Kecuali antum ngelihat tuh tikus baru habis dari got. Basah kuyup namanya got, kita tahu minimal ya najis lah ya, karena udah semua benda, semua kencing tuh masuk situ. Eh tikus itu kemudian kepleset masuk ke kolam mandi kita, bak mandi kita. Ya. Wow, dia gelagapan. Najis nggak tuh airnya jadinya? Ini di bawah 270 liter. Najis atau nggak, Pak? Najis. Kenapa? Bukan karena tikusnya, tapi karena tikus itu bawa najis. Kemasukan benda najis. Gitu, Pak. Gitu, hitungannya kayak gitu. Nah, ya. Kemudian, tadi kan tikus ya, Pak, ya? Sekarang bukan tikus. Cicak, ya cicak. Cicak itu kita lihat pas masuk kamar mandi, bak mandi saya kemasukan cicak, masih hidup, gelagapan dia. Najis atau tidak? Tidak najis. Tapi udah gak gelagapan lagi, dia mati. Nah, pertanyaannya najis atau tidak? Tidak najis. Tidak mengeluarkan darah. Semua juga tidak mengeluarkan darah, Pak. Hah? Najis sekarang? Kok berubah sih, Pak? Padahal baru saya goda loh, Pak, itu. Iya, betul. Bangkai tapi najis enggak? Untuk cicak. Jadi kah akhirnya jadi najis atau tidak? Tidak jadi najis. Padahal tadi benar, Pak, jawaban sampean. Kenapa? Karena cicak beda dengan tikus dari segi apa? Ngalirnya darah. Iya. Coba antum belek tuh tikus. Maksudnya tikus masih hidup, antum sembelih. Ngalir gak darah? Gak ngalir. Ngalir. Antum pernah ngeblek tikus? Gak pernah. Ya, ya antum pasti tahu lah. Tikus di jalanan terus ke lindes. Kan lumayan tuh darahnya nyeprot. Iya. Kan? Tapi kok ini cicak, antum potek coba ininya, ya, buntutnya,
nggak ngalir darah, ya nggak? Atau kakinya coba? Atau antum udah mati terus antum mutilasi coba? Nggak. Iya, kalau darah pun cuma kecil doang merah gitu. Sepengalaman anak, baik tikus maupun tokek, ya kan ya? Anak pernah memukul tokek sampai menjeret dia, sampai keluar ususnya. Itu nggak ada tuh darah dia. Ya, nggak ada. Nah, yang seperti ini kena di air, mati di air, tidak najis airnya. Dia termasuk hal yang dikecualikan. Makanya kita baca berikutnya, wa yustathna min hadzal qismi, dari macam-macam najis ini dikecualikan al-maitah allati la dama laha sa'il. Bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, inda qatliha, saat dibunuh, au syuqqa 'adwin atau syaqqi 'adwin minha, atau ketika dibelah salah satu anggota tubuhnya. Pas dibunuh kan enggak ada darahnya dia, emang. Ya kan? Atau kalau dibelah salah satu anggota tubuhnya itu enggak kelihatan ada darah. Contoh kadzubab, seperti lalat. Maka bagi kita lalat tentu tidak berdarah. Ya, darahnya gimana tuh lalat? Kalau berdarah ya repot lagi, bebannya banyak banget dia. Cicak tidak berdarah. Kecoa, nah ini dia. Kecoa berdarah enggak? Enggak. Tapi kalau mati kecoa tuh di air gimana? Suci enggak tuh kira-kira? Suci enggak, Pak? Suci. Gimana kalau matinya ngeluarin kotoran? Itu dia tuh. Atau ngeluarin isi perutnya atau gimana gitu kan? Suci enggak? Suci. Kenapa? Karena tidak berdarah mengalir, gitu aja. Laba-laba mati di air, misalnya. Najis nggak tuh air? Tidak najis. Ya begitu Pak ya. Jadi barometernya sekarang diantaranya adalah kalau binatang tersebut punya darah atau tidak. Ya. Selama illam tutrah fihi. Selama binatang tersebut tidak dilemparkan ke air. Itu dalam mazhab seperti itu. Cicak mati, antum misalnya pakai karet, ya kan biasanya karet yang banyak tuh, potong kena cicak mati dia. Terus mati. Antum buang ke bak mandi. Kalau kayak gitu kasusnya bisa jadi najis. Gitu ya. Bisa jadi najis. Jadi bisa dikatakan dalam mazhab ini bangkai-bangkai ini tetap najis dalam mazhab. Ya. Bangkai-bangkai ini tetap najis. Tapi kalau misalnya matinya di air, bukan dibuang ke air, maka dia dimaafkan. Tapi kalau udah mati di darat, kemudian kita buang ke air, jadi najis itu air. Ya, jadi bisa jadi najis itu air. Ya. Taib. Walam tughayyirhu, dan selama tidak mengubahnya. Ini untuk kasus yang sebelumnya tadi. Contoh misalnya, tikus mati di kolam. Mati sendiri, bukan kita yang lempar. Kalau kita yang lempar udah jelas itu. Mati loh. Najis enggak tadi? Najis enggak? Tikus mati di kolam, najis nggak tuh airnya? Najis selama airnya di bawah 270 liter, kan? Di bawah 20 lah. Ya. Kemudian cicak mati di situ, bukan kita lempar, bukan kita buang ke air, bukan, tapi dianya yang mati di situ. Baik. Ya. Atau cicak mati di atas, kemudian kejatuh dia. Udah jadi bangkai, udah mati, jatuh ke air. Najis enggak? Belum najis. Karena enggak dilempar, enggak sengaja dilempar manusia. Nah, ketika jatuh itu, satu hari enggak ada perubahan bawaan air. Dua atau tiga hari mulai ada perubahan busuk. Airnya jadi agak busuk sebagiannya. Maka busuknya bagian dari air ini membuat dia berubah kan,
apa yang berubah? Bau dari air itu. Nah, yang seperti ini dalam fikih Syafi'i disebut najis. Jadi rincinya seperti itu, Pak. Kalau kok antum lagi safar, pulang kampung, kan ninggalin bak mandi, ninggalin ember, airnya masih tergenang. Antum pulang-pulang habis lebaran, kemudian antum lihat lah, ini kok hijak nih, udah tinggal keriputnya doang, udah busuk, bau nih air. Najis gak itu? Najis. Dalam mazhab Syafi'i, air ini tidak boleh dipakai buat berwudu, tidak boleh dipakai buat mandi junub, bahkan sampai tidak boleh dipakai buat membersihkan najis sekalipun. Karena air ini tergolong najis. Contoh misalnya, di depan rumah ada tai kotok. Dalam fikih Syafi'i, ini termasuk najis. Antum siram pakai air ember yang tadinya air bekas bangke dari cicak yang udah bau itu tidak boleh. Karena dalam madhab menghilangkan najis itu juga harus dengan air yang suci dan menyucikan. Begitu, begitu. Bahkan memang nggak boleh memang sebenarnya karena air ini najis. Jangan disemprotin atau disiram di ubin. Itu malah nambah banyaknya atau melebarnya hal-hal najis di muka bumi ini. Ya gitu ya, Bu ya. Gitu Pak ya. Wa kadzan najasatu allati la yudrikuha at-tarf. Begitu juga dengan setiap najis yang tidak tampak oleh mata. Loh, emang ada najis yang enggak tampak oleh mata? Ya ada. Mata normal kita enggak tampak bukan karena minus tapi karena saking detailnya itu najis. Yang seperti ini, najis-najis yang tidak tampak oleh mata itu dikecualikan, Pak. Seperti tadi, binatang yang tidak berdarah mengalir selama matinya di air atau tidak dilempar ke air dan tidak mengubah bau atau rasa atau warna air, dimaafkan. Begitu juga dengan najis yang tidak tampak oleh mata, dimaafkan. Seperti apa contohnya? Kita kan tahu namanya lalat ya. Lalat itu kan kerjaannya ya, kalau nggak di kotoran, dimakan makanan. Nah, misal bak mandi kita ya kelilipan lalat hijau, maksudnya kemasukan lalat hijau. Kita lihat tuh lalat lagi berendam, waduh, menggap-menggap dia, ya kan? Apakah dia bau najis? Normalnya bau najis kan ya? Namanya lalat hijau kadang-kadang ditinja kotoran. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Sehebat-hebatnya kita juga nggak kelihatan itu najis. Ini najis yang tidak tampak oleh mata, tapi diperkirakan dia bawa zat atau kadar najis, cuman kadarnya nggak kelihatan sama kita. Gitu. Ya. Atau binatang apa namanya? Yang biasa apa namanya? Gulung-gulung kotoran itu. Apa tahu enggak namanya? Apa namanya, Pak? Di bahasa Jawa apa namanya, Pak? Kepik apa, Pak? Semacam itu, serangga kecil di tanah. Kalau ada tinja atau kotoran, dia bawa di gulung-gulung ke sarangnya, dia. Apa namanya? Masa teman sendiri lu, Pak, gimana? Hah? Enggak ada namanya kali ya, saking jeleknya. Itulah yang penting tahu antum ya. Itu binatang masuk ke ember kita misalnya. Biasanya kan ya di kakinya ya pasti ada najis gitu kan karena makanannya itu. Tapi kan kalian lihat antum. Yang seperti ini tidak tampak oleh mata, dimaafkan. Ya. Dimaafkan. Kecuali kalau jelas antum melihat itu tikus itu dari got, basah kuyup, hitam dan bau masuk kolam, najis. Kenapa? Tampak oleh mata. Lah kalau tikus yang enggak kelihatan habis dari got, normal aja itu tikus, tapi mungkin enggak dia bau najis? Sangat mungkin. Ya karena tinggalnya tempat-tempat seperti itu, tapi kan enggak kelihatan. Makanya seperti kok nyemplung di ember atau bak mandi kita tidak najis. Ya itu beda-beda seperti itu, Pak. Insyaallah kalau berulang-ulang akan paham betul-betul.
Fakul minha la yunajisul ma. Semua dari itu tidak menajiskan air. Wa yustathna aidan suwara wasuwarun mazkurat fil mabsutat. Dikecualikan juga gambaran-gambaran kasus yang disebutkan dalam kitab-kitab yang luas penjelasannya. Ini kitab ini ringkas. Masih ada banyak kitab-kitab yang tebal-tebal berjilid-jilid dalam mazhab Syafi'i. Ini kitab yang sangat ringan ya. Wa asyara lil qismi tsani min al qismi rabi'. Kalau tadi kita sudah membaca atau membahas macam pertama, yaitu air sedikit, air qalil yang terkena padanya suatu najis. Nah, ini sekarang yang kedua, versi air kathir. Au kana kathiran qullataini fa akthar fataghayyara yasiran au kathira. Ini air dua qullah atau lebih, airnya banyak dua qullah atau lebih. Fataghayyar, kemudian air tersebut mengalami perubahan. Berubah karena apa? Berubah karena benda-benda najis. Yasiran au kathira, baik sedikit maupun banyak. Maksudnya sedikit kadar perubahannya maupun banyak kadar perubahannya. Ya. Tapi ini saya pikir harus yang lebih adil ada kita pahami, walaupun mungkin belum tentu sebagian ulama menyetujuinya, tapi yang benar adalah air di atas 2 qullah kan banyak, Pak. Di atas 270 liter. Ini kita bicara tentang air yang apa? Air yang banyak dan tergenang, Pak. Contoh di kolam renang, biasanya lebih nggak 270 liter, Pak? Lebih lah, kalau nggak kurang dari itu buat bayi kali ya. Ini kolam renang, ada yang pipis di situ. Antum tahu nggak siapa yang pipis? Yang nggak tahu, atau jangan-jangan pelakunya ya kita sendiri gitu kan. Nah, kan itu najis, Pak, cuma di sini harus dipahami. Bisa nggak kencing tersebut menajiskan air? Bisa, cuma kalau airnya di atas 2 qullah, di atas 270 liter, maka enggak bermadarat untuk sekitar, kecuali bagian yang kena ini. Ya. Kolam renang rame itu kan. Ada anak kecil cukup. Ya, diri di pinggir kolam dikencingin tuh kolam, enggak ada salahnya, ya. Enggak ada rasa bersalah. Orang di pojok sono ngamuk, "Woi, tong, jangan kencing di situ." Ya. Maksudnya kencing di tengah sekalian gitu kan. Jangan kencing di situ. Ya udah terlanjur, udah keluar, masa ditahan? Dipaus gitu, nggak bisa kan? Udah. Sekarang itu air kan di atas 2 qullah, Pak ya. Apalagi kedalamannya ada yang 2 meter, ada 3 meter. Apakah kencing di pojok sana, 20 meter dari sini, berpengaruh terhadap kualitas kadar, kualitas air yang ada di saya? Tidak kan? Secara logika dan secara real nggak bakal kan? Nggak bakal ya, karena air di atas 2 qullah, di atas 270 liter dan juga jauh jaraknya. Apakah kemudian tiba-tiba jadi najis air saya nih yang di sudut saya? Najis nggak, Pak? Nggak najis ya. Tapi air yang di sana selama terpengaruh najis itu bagian situ aja. Itu kan. Tapi kalau ternyata kolam renangnya, bak mandinya itu cuman sedikit kecil, enggak nyampe 270 liter misalnya. Paling 100 liter itu juga banyak sebenarnya, 100 liter. Anak kecil di situ-situ kencing. Kita lihat, otomatis najis enggak, Pak, nih air? Najis semua dalam mazhab Syafi'i. Semua yang najis langsung. Kalau di bawah 2 qullah. Tapi kalau di atas 2 qullah enggak langsung najis. Bagian situnya aja najis. Paham di sini, Pak? Jadi kalau di bawah 2 qullah, di bawah 270 liter itu baru dikencingin sekali aja, itu udah semua air di situ langsung dihukumin najis. Tapi kalau kolam renang 270 liter atau lebih bahkan, ya, itu tidak langsung seperti itu. Ya. Ya, begitu ya. Begitu cara memahaminya insyaallah. Ya, baik sedikit ataupun banyak. Ya.
Kalau misalnya di kali, ya kan? Kalinya, masya Allah. Di sini kali yang terdekat apa, Pak? Ya samping itu ada tuh kali itu. Ya yang samping ini yang dekat. Kalau kita keluar kan? Itu kali apa tuh, Pak itu? Enggak ada namanya. Jangan dinamain juga, ngapain kayak berharga. Kali Bau atau Sungai Gangga ya. Nah, di situ samping. Itu kan dekat perumahan-perumahan yang maaf kumuh gitu kan. Apa hukum kali itu? Airnya apa hukumnya, najis atau tidak? Kalau dilihat dari zatnya? Hah? Iya, warna hitam. Warna itu kadang-kadang warna coklat ke hitam terserah, tapi kan hakikatnya itu air kualitas gimana? Nyampur sama semua jenis najis kan di situ. Itu ensiklopedia najis ada di situ, Pak. Ya kan? Semua najis ada di situ enggak? Bangke ada insyaallah, tikus ada ya. Kotoran ada, tinja ada dan seterusnya ada itu, kalau antum cari dapat semua itu. Ya. Maka ini najis enggak? Najis. Ya kan? Tapi kalau ternyata airnya sungai jernih. Hah? Ngalir jernih dia. Kemudian ada yang buang air besar di pinggir kali. Ya kan? Nah, sekarang apakah semua air sungai kali itu jadi najis? Ya enggak. Karena volumenya dan debitnya juga insya Allah ya bisa mencapai 22, ya karena ini ngalir. Ngalir itu agak berbeda juga kan, yang menetap. Ya. Cuma bagian yang kena kotorannya itu bagian situ yaitu najis. Gitu, Pak. Ya, seperti itu. Saya mana sekarang? Wal qullatani 500 ritlin Baghdadi takriban fil asah fihima warritul al-Baghdadi 'inda an-Nawawi 182 dirhaman atau wa arba'ata asba'i dirham. Ini enggak usah kita bahas itu ukuran masa lampau sekali, sekarang enggak dipakai ukuran itu. Sekarang diliterkan 270 liter. Wa tarakal musannifu qisman khamisa wa huwa al-ma'u al-mutahhirul haram. Abu Suja tidak menyebutkan jenis air yang kelima. Ternyata ada jenis yang kelima, Pak. Apa itu? Al-ma al-mutahhir, air yang suci menyucikan, iya, tapi haram digunakan. Loh. Jadi kan ada air suci menyucikan boleh digunakan, air mutlak, air sumur, air langit, air hujan maksudnya. Ada air suci menyucikan tapi makruh digunakan, contoh air apa masih ingat gak, Pak? Air musyammas yang kena matahari itu. Ada air suci menyucikan tapi haram digunakan, contoh kal wudu'i bima'in maghsub, seperti antum wudu dengan air yang diambil tanpa izin. Kayak gimana tuh air maghsub? Air curian enggak? Air curian di sini ya bisa juga ya. Ya. Tapi kayak gimana definisi air curian itu, Pak? Misal nih kan wudu, tempat wudu tuh situ tuh. Belum waktu sholat, Anda mau tahajud qiyamul lail di Masjid Al-Falah. Ini Al-Falah kan, Pak ya? Nah, jam 2 Anda datang. Orang belum ada, lampu belum nyala, misalnya. Ini jam 2 nyala enggak lampu, Pak? Oh, tetap nyala ya? Ya udah Anda nyalain ya. Enggak usah nanya, enggak usah Anda nyalain lagi berarti kan. Anda pakai itu air. Apakah itu nyolong? Enggak kan? Kenapa? Karena memang itu air dibuat untuk apa? Untuk wudu dan untuk mandi ke bagian, kalau dibolehin mandi silakan. Tapi kalau misalnya antum bagian sanitasi atau perairan di apa namanya, ini apa sih, blok antum misalnya, apa sih namanya, blok ya namanya, tower antum itu lagi bermasalah ya, antum datang bawa ember 2 ambil dari situ ya kan, kemudian antum bawa ember itu balik ke kamar atau rumah antum, ini nyolong nggak? Nyolong kalau belum izin sama pihak DKM. Iya, begitu.
Tapi buat wudu boleh enggak? Boleh. Boleh, Pak. Buat wudu boleh. Karena memang itu kan disebut air buat wudu, maka aku antum gunain wudu boleh. Mau di sini kayak gunainnya, mau antum gunain dekat mobil kayak antum bawa gitu, terus antum wudu di dekat mobil boleh, ya enggak? Karena memang tujuannya buat apa? Dipakai wudu. Gitu. Kalau ternyata antum ambil tujuannya buat dijual di pasar, boleh? Enggak boleh. Jadi tergantung niat. Itu dibuat apa? Ya. Dan biasanya kalau air di masjid buat wudu atau kalau mau mandi silahkan, tapi bukan mandi umumnya gitu kan. Jadi enggak boleh semua orang mandi di situ, enggak kan? Kecuali kok panitia ngizinin habis itu karena panceklik atau apa. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kondisi maghsub, air yang diambil tanpa izin? Ya. Misalnya dari tetangga antum punya sumur pribadi, antum timba tanpa izin, ya kan? Yang namanya sumur pribadi kan bukan buat umum, bukan buat wudhu umum kan? Antum ambil, taruh rumah, antum wudhu dengan itu haram hukumnya. Mau wudhu kek, mau mandi kek, mau minum kek, selama tidak izin karena itu punya pribadi, haram hukumnya. Sah nggak wudhunya? Dikatakan sebagian ulama sah, ada yang mengatakan lain tidak sah. Yang lebih tepat, insya Allah sah wudhunya tapi haram curi dan perbuatannya. Wallahu a'lam. Au musabbalun lisurbi, atau air yang disediakan untuk minum bukan buat wudhu, nggak boleh. Kadang-kadang di sebagian desa, dulu di Arab, nggak tahu kok di desa kita, dulu di Arab biasanya tuh emang ada gentong atau semisalnya, itu ada keran, itu khusus buat minum, buat umat. Tidak untuk nyuci keledai, tidak untuk wudhu, tidak. Tapi buat minum, itu diwakafkan buat minum umum, dipakai buat wudhu, maka ini perbuatan haram, walaupun sah wudhunya. Bisa dipahami nggak dari sini? Iya. Jadi kalau air yang sudah muhayya itu sudah ditujukan, diniatkan, dibentuk untuk diminum dan masyarakat tahu, maka nggak boleh dipakai buat wudhu, nggak boleh dipakai buat mandi junub, begitu. Jadi penggunaan air selalu harus dengan niat dari pewakaf atau orang yang mengadakannya. Nggak boleh. Itu. Bahkan di masjid, Pak, nih. Listrik. Buat apa tujuannya? Buat fasilitas masjid. Ada, apa namanya, yang bolong-bolong itu apa namanya Indonesia ya? Hah? Yang bolong kita colokan gitu kan? Saklar. Stop kontak. Atau misalnya gitulah. Yang kita yang penting tahulah. Walaupun beda-beda nama, salah-salah mungkin, tapi yang penting tahulah ya. Sini ada tempelan gini kan, antum mau colokan bisa situ buat ngecas kan. Taib, boleh nggak antum charging HP? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena listrik sini dipergunakan buat maslahat umat. Lampu, speaker dan seterusnya nggak boleh. Orang luar untuk datang numpang ngecas, haram hukumnya. Casnya sah nggak? Ya casnya sah-sah aja. Ya. Buktinya HP-nya tercas kok biasanya. Tapi perbuatannya haram. Kecuali kalau DKM. Karena DKM termasuk orang masjid. Udah sepakat kalau DKM mah nggak masalah menggunakan fasilitas ini misalnya. Tapi kalau orang luar nggak boleh. Makanya saya waktu di bandara Adi Sumarmo itu di Solo misalnya. Saya udah mau buka laptop, saya nunggu pesawat. Mau buka HP. Wah, bentar lagi habis nih baterainya. Harus dicas. Berjam-jam saya cari orang masjid. Bukan berjam-jam banget sih, tapi saya nungguin kok nggak kelihatan-kelihatan mana orang masjid. Cuman buat minta izin ngecas. Iya. Pak sana bilang, "Pak, maaf, saya boleh nggak numpang ngecas HP?" "Oh, silahkan, boleh. Udah dapat tiket langsung. Tiket pembolehan baru saya cas." Iya, kenapa? Karena sesuatu yang digunakan untuk maslahat umum itu digunakan semestinya diniatkan untuk apa? Listrik di masjid digunakan untuk maslahat masjid, maslahat jemaah, tapi tidak untuk maslahat pribadi. Maka nggak boleh ngecas laptop tanpa izin, nggak boleh. Bahkan HP tanpa izin nggak boleh. Iya. Di stasiun-stasiun kan biasanya kan ada tuh
buat ngecas ya listrik sih kapan ya kan, ya kan ya, ada 4 atau 5 stop kontak atau semisal itu kan namanya. Antum ngecas HP boleh nggak di situ? Boleh, karena ditujukan untuk itu. Tapi kalau misalnya antum di situ cuk, sambil bawa mesin cuci, nggak boleh. Karena bukan buat itu. Itu gosok, itu namanya apa? Ya bisa jadi antum nyolong apa tenaga listrik gitu. Bisa dipahami Pak Insya Allah. Soal-soal satu, apa maksud dari air najis? Air yang terkena benda najis dan air itu di bawah dua kullah. Cukup kena aja udah najis itu. Atau yang versi kedua, air yang di atas dua kullah kena najis dan berubah. Nah, itu baru. Dua, apa batasan air sedikit dan air banyak dalam mazhab Syafi'i? Dua kullah. Berapa liter, Pak? 270 liter. Tiga, sebutkan dua macam air najis. Satu, air sedikit yang terkena najis. Cukup kena doang udah jadi najis. Walaupun belum berpengaruh, belum berubah. Atau versi kedua, air banyak tapi belum najis dan berubah. Ya, tapi belum tentu semuanya itu jadi berubah najisnya, belum tentu. Empat, apa hukum air yang mengambang di atasnya bangkai cicak? Tidak najis kecuali kalau ternyata membuat perubahan. Kayak 3 hari jadi bau, nah itu najis bisa. Lima, apa hukum air yang mengambang di atasnya bangkai tikus? Najis, baik berubah atau tidak. Kenapa? Karena tikus mati langsung jadi bangkai najis langsung. Disebabkan tikus memiliki darah yang mengalir. 6. Apa hukum air yang mengambang di atasnya bangkai kambing? Najis. Nah, bangkai kambing berarti kambingnya mati bukan karena sembelihan. Itu yang harus diperhatikan. Gimana kalau bangkai kalau kambing mati karena sembelih? Allahu Akbar, Allahu Idul Adha tuh. Udah kan selesai sembelih. Nah, kemudian keseret nyemplung ke apa namanya? Kolam. Ya enggak nyampe 2 kullah kolamnya. Jadi udah betul di syari dia matinya. Ya, disembelih di Idul Adha, lagi dibawa ya. Kemudian kepleset tuh orang, akhirnya jatuh ke kolam itu kambing. Apa hukum air tersebut? Najis atau tidak? Najis. Kenapa? Pasti kena darah, ya enggak? Emang enggak ada darah tuh kambing? Pasti kena darah. Saya bilang kalau di atasnya bangkai kambing, najis pasti kan? Nah, ini kambing enggak ngebangkai bukan, tapi dia disembelih dengan baik. Cuman kan yang namanya kambing pasti masih tersisa darah-darah kan? Kena air, kena darah habis itu. Darahnya kambing najis tidak? Najis, Pak. Makanya enggak boleh dimakan, enggak boleh minum. Ya. 7. Sahkah wudu seseorang dengan air hasil curian? Sah, cuman perbuatannya haram. 8. Bagaimana gambaran air musabbal li asyurb, yaitu air yang apa? Air yang disediakan untuk minum, maksudnya untuk umat, diwakafkan untuk umat minum, silahkan sok minum. Ya, ya sebagaimana tadi cabang-cabang permasalahan yang kita sebut listrik, ya itu juga seperti itu, hukumnya sama, nggak boleh digunakan untuk hal-hal lain yang tidak semestinya, ya gitu. Jadi kalau ada stop kontak di sini, ya alhamdulillah ada stop kontak di sini, kemudian antum bawa mesin cuci kemari, antum nyuci, cek. Haram itu, ya. Tapi pakai bajunya sah, cuman haram karena nggak izin. Kecuali kalau diizinin, Pak ya. Taib. Cukup, Insya Allah jelas semuanya ya. Maka pekan depan Insya Allah kita akan membahas tema lainnya. Jadi tentang air sudah selesai. Insya Allah pada pekan depan kita akan membahas tentang samak. Boleh. Dalam satu safar kita tidak menggunakan air, terus kita wudu dengan aqua. Iya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Boleh, betul boleh. Kan tidak perlu satu pula, tidak jadi. Enggak perlu. Boleh, Pak. Boleh. Kalau bisa aqua yang nanggung. Jangan aqua gelas terlalu kecil, terlalu dikit. Aqua botol. Boleh. Aqua botol. Boleh, sedikit minimalis boleh. Yang penting semuanya diarsir dengan air tersebut. Boleh, silakan.
Ya asal air aqua ya Pak, jangan frutang atau apa, itu nggak bisa udah, atau cappuccino ya. Ya begitu Pak ya, cukup insyaallah. Jazakumullah khairu jaza, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.